Halo semuanya, di video kali ini kita akan membuat hiasan vas bunga dari karton bekas tisu gulung. Ini bisa juga untuk tempat pensil ya teman-teman, lucu kan? Oke, langsung aja kita ke cara membuatnya. Di sini tentu saja kita memakai karton bekas tisu gulung ya teman-teman. Dan untuk bagian bawahnya di sini udah aku tutup memakai karton juga. Untuk detail cara membuatnya bisa langsung disimak videonya teman-teman. Oh iya teman-teman, jika kalian tidak ada karton bekas tisu gulung, kalian juga bisa memakai kertas karton biasa yang digulung seperti ini ya teman-teman. Sudah seperti ini, sekarang kita buat hiasannya dulu ya. Di sini aku akan membuat hiasan bentuk kelinci. Teman-teman, hiasan dari tisu gulungnya sudah jadi nih. Gimana nih menurut kalian? Silahkan kalian coba sendiri di rumah ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.